Guys, kembali lagi sekarang kita ke channel Riju. Nah, kali ini kita tetap akan membahas mengenai tanaman-tanaman hias yang sangat disukai orang dan sangat banyak digemari orang juga di tahun ini, guys. Nah, mari kita mengenal juga jenis-jenis tanaman kuping gajah, guys. Oke, yuk. Ini ada kuping gajah, guys. Oke, sebelumnya kemarin kita telah membahas kuping gajah manicum, kuping gajah tarantula. Nah, sekarang kita mengenal dan harga daripada kuping gajah silver, guys. Nah, ini kuping gajah silver. Nah, kuping gajah silver ini sangat cantik dan menarik. Kuping gajah silver ini mempunyai perbedaan dengan kuping gajah yang biasa, guys. Kuping gajah silver ini dia memiliki daun yang sangat hijau muda, gitu ya. Dibandingkan dengan kuping gajah yang tarantula atau manipicum, dia sedikit lebih tua. Gitu. Kuping gajah silver mempunyai perbedaan dengan kuping gajah manipicum dan tarantula. Kuping gajah silver yaitu mempunyai tubuh yang pendek dibandingkan dengan kuping gajah yang lain, dan juga dia mempunyai perbedaan yang sangat kelihatan gitu. Nah, di sini jika kita lihat, di sini kita ada kuping gajah tarantula. Nah, di sini ada kuping gajah tarantula dan kuping gajah silver. Kelihatan jelas yaitu perbedaan daripada warna daripada daunnya lebih pekat kehijauan tua daripada kuping gajah tarantula, sedangkan silver dia kelihatan kuping gajahnya itu kehijauan muda. Dia bertubuh pendek, dia tidak meninggi, dia hanya merimbun di sekitarnya gitu, guys. Dan ini sangat cantik dan bisa menghiasi rumah Anda, halaman Anda dengan tanaman kuping gajah ini. Nah, kuping gajah ini dia sangat suka di tempat yang lembab dan tidak suka terkena paparan matahari secara langsung. Maka dia itu bisa membuat daunnya layu dan tidak segar lagi, guys. Karena dia suka tempat yang beriklim teduh, atau juga dia suka dengan unsur tanah media yang lembab dan media yang tidak mudah kering, itu guys. Oke guys, nah untuk harganya, kuping gajah silver ini di pasaran untuk ukuran seperti ini dari harga 250.000 itu bisa sampai 500.000. Nah, itu kembali lagi ke tempat Anda membeli tanaman hias ini, baik online maupun secara langsung, karena harga tanaman itu tidak bisa dipatok secara pasti karena harganya relatif bergantung daripada siap penjual, nego Anda, sudah itu juga berdasarkan kerimbunan dan banyaknya daun daripada tanaman itu sendiri, guys. Nah, inilah sekilas tentang tanaman kuping gajah silver. Untuk channel kita biar terus berkembang, kepada semuanya ada baiknya kita melakukan subscribe terlebih dahulu dan menekan tombol lonceng di bawah ini. Jangan lupa komen dan like biar channel kita terus berkembang dan akan menyajikan konten-konten perkalian yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih, wassalam.